Saya masih ingat kondisi alam yang dulu. Pepohonan hijau, udara yang bersih dan sejuk. Tapi sekarang sudah berbeda. Penebangan tanpa henti membuat hutan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Ini yang menyebabkan perubahan iklim hingga cuaca yang ekstrim. Bencana banjir tahun 2007 menyadarkan saya. Kebiasaan membuang sampah sembarangan berdampak sangat dekat dengan kehidupan kita. Kejadian itu yang menggerakkan saya untuk melakukan sesuatu. Bersama teman-teman, saya membentuk komunitas peduli lingkungan di kampus. Kami aktif memberikan sosialisasi di lingkungan terdekat hingga kegiatan daur ulang sampah. Saya juga menulis artikel untuk Surat Kabar dengan harapan bisa menginspirasi orang yang membaca tulisan saya. Dan saya percaya setiap langkah kecil yang kita lakukan mampu menciptakan masa depan yang cerah. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga bagi generasi mendatang.